Ruben Onsu makin kurus kerja terus, netizen bandingkan dengan Raffi Ahmad, beda kalau happy. Ruben Onsu tak kuasa menahan air matanya dalam acara Silet Award. Kala itu Ruben ditanya sesama host acara tersebut, yakni Melanie Ricardo terkait gosip miring yang tengah menimpanya. Diketahui sebelumnya Ruben dikabarkan tengah berseteru dengan sang adik, Jordi Onsu. Pernikahannya dengan Sarwenda juga digosipkan tengah mengalami keretakan usai keduanya disebut tinggal terpisah. Kendato banyak berita miring, Ruben mengkau dirinya hanya fokus pada kesehatan. Pasalnya menurut Ruben banyak orang bersandar padanya. Yang bersandar di pundak gue banyak Mel, ya dokter pasti harus bilang begini-begini, ujar Ruben Onsu seperti dikutip dari akun Instagram Rumpi _ Gosip, Selasa, 14 Mei 2024. Ruben mengaku meski lelah, dia hanya bisa diam dan tidak banyak mengeluh. Lebih ke kesehatan Mel gue, kalau yang lain-lain enggak gue pikirin, imbuhnya. Melanie kemudian menanyakan soal pemberitaan miring yang tengah menerpa Ruben. Apakah pemberitaan yang begitu kencang saat ini di luar sana yang aku tidak akan tanyakan secara detail membuat kamu stres enggak? Tanya Melanie. Kalau ditanya, gue itu cuma ketawa doang gitu ya, karena terlalu banyak ikut campur, ya apa sih, yang menurut gue gitu itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri, kata Ruben. Penampilan Ruben di acara award sampai menangis sontak mengundang berbagai respons dari netizen. Tak sedikit netizen salah fokus dengan kondisi Ruben yang dianggap makin kurus. Ruben yang banyak kerjaan. Dia bak mesin pencetak uang untuk keluarga sama kayak Raffi Tep. Raffi happy dan sehat, Ruben sakit jadi bawaan baper. Semangat kok Ruben, komentar warganet. Jangan samain dong ah, Raffi emah adek-adeknya punya kerjaan. Istrinya juga kerja, jado keluarga Rans bukan CM Raffi pencetak uangnya TP semua ke keluarganya, imbuh warganet lain. Bedanya dengan Raffi, Raffi selalu disupport anak bininya, nah Ruben. Hadeh kayak agak nyesek aja, tulis warganet di kolom komentar. Pantesan Ruben sekarang kurusan kasihan liatnya, timpal lainnya.